Kenapa aku di sini selalu merinding ya? Kayak selalu ada yang merhatiin aku di sini. Halo? Ada orang? Benvenio? Ada orang? Halo? Aku kayak diperhatiin gitu loh. Kenapa sini sendiri? Cabut ah. Dah, udah selesai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Bang Agoy di Dioba Channel. Kali ini gue lagi berada di rumah keraton di daerah Cibubur. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng, dan share ke teman-teman kalian biar Bang Agoy lebih semangat lagi dalam membuat konten horor. Kali ini gue sendiri ya, nggak ada kawan sama sekali. Kalau ya gue percaya dan gue yakin di sini nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillah. Dan di sini tuh lagi gerimis-gerimis mengundang mengundang apa? Mengundang rasa asik. Udah ya, langsung aja kita melakukan penelusuran di siang hari rumah keraton Cibubur. Oke guys, ini rumah keratonnya ya. Keraton itu identik dengan orang Jawa. Berarti dulu pemiliknya itu adalah orang Jawa ya. Dan aku juga kurang tahu kenapa rumah ini bisa terbengkalai begini aja. Padahal ini rumah bagus banget ya. Sumpah gak bohong, desainnya tuh benar-benar desain keraton. Dan banyak kamar ya. Cukup luas halamannya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk aja langsung yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, gelap ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, nyamuknya gede-gede banget. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Rumah ini lumayan luas dan bocor, guys. Malam aja gelap ya. Sumpah sih. Malam siang aja gelap. Ini kayaknya apa, ruang tamu ya? Atau apa? Yuk, kita masuk yuk. Kita hindari becekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bunyi tetesan air ya. Dan di sini gelap banget ya, guys. Aku enggak bohong, di sini gelap banget. Nuansanya tuh sunyi-sunyi gimana gitu. Kalau sunyi sih enggak, cuman ya gelap aja. Gitu ya. Apa itu, astagfirullahaladzim, kaget aku. Kelelawar besar banget. Yuk kita ke kamar sebelah sini aja dulu ya. Kita lihat. Sayang ya, rumahnya masih mewah, masih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamar dan banyak burung. Wait, aku hampir ditabrak. Dan ini juga, ini belakangnya, Pak. Ini belakangnya, guys ya. Itu kolam ikan. Cukup creepy. Ternyata siang hari, padahal ini siang ya. Dia abis, ini sore, asar, udah asar. Ya, jam berapa sih sekarang? Jam 4 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Belakangnya ada kamar lagi. Aku nggak tahu ini bekas apa. Oh, ini kamar mandi, guys. Ini kamar mandi ya. Debel, hujan, dan cukup di luar aja. Belakangnya kira-kira bisa masuk apa enggak ya? Kayaknya nggak bisa masuk deh. Di luar aja deh. Ngeri. Takutnya terjadi apa-apa.
Soalnya aku nggak pakai sepatu, cuma pakai sendal. Yuk kita geser ah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, rumahnya siang, walaupun siang hari ya, kondisi rumah itu tetap ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Dan aku di sini benar sendiri, nggak ada orang sama sekali. Ya. Ya bismillah aja ya. Nggak ada apa-apa kok, manusia itu derajat lebih tinggi. Jadi kita harus berani. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut ada orang jahat doang. Aman ya. Punya apa itu? Aku kok juga jadi merinding ya? Kok jadi merinding ya? Sumpah. Serius sih. Ini awalnya lebih parah daripada malam hari. Dan aku merinding dan ini banyak banget burung guys. Lihat. Banyak banget burung pada terbangan. Wow. Di sini burung walet guys, burung walet pada bersarang di sini, ya. Kamera belakang lagi ya. Yes, ini salah satu ruangan juga yang ada di sini. Lumayan mewah ya, ini kamar mandinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada apa ini? Apa ini? Burung. Burung walet yang sudah menjadi korban, udah umur. Yuk kita pindah lokasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamar ya. Oh ya, ini kamar. Udah pada hancur plafonnya. Aku gak tahu karena bocor atau karena apa. Yuk kita geser lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bani-bani ho. Ada orang? Aku merinding gak bohong loh. Kalau kalian gak percaya tuh, kalian bisa lihat. Tuh, merinding loh. Padahal siang hari loh. Tapi merinding ya, kenapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wet, banyak banget burung, kaget aku. Alhamdulillah di sininya adem. Banyak angin. Ini salah satu pohon yang besar juga ya. Besar banget tuh pohon, guys. Kenapa aku pakai senter? Karena biar menghasilkan gambar yang bagus dan memuaskan, guys. Begitu caranya. Ini pohon juga banyak banget, pohon besar di sini ya. Tuh. Ini ada ruangan juga di sini. Banyak banget ruangan ternyata ya. Wow, enak loh rumahnya sebenarnya. Rumahnya enak loh. Tapi kenapa ditinggalin ya? Aku juga enggak tahu deh. Oh, alah. Ini antara hancur sama belum jadi beda tipis. Aku nggak tahu. Ada patung keraton. Di belakangnya. Oke, kita jalan ke ruangan berikutnya. Semoga motor aku aman di luar. Ini ruangan berikutnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Ada orang? Ada orang? Aku kayak ada yang ini deh. Kayak ada yang gerusuk-gerusuk, enggak tahu di mana.
Dorang. Bismillahirrahmanirrahim. Risi, wait, aku hampir ketabrak sama burung-burung. Banyak burung-burung di sini. Permisi. Allahu Akbar. Banyak barang, lumayan banyak barang ya masih ditinggal di sini tuh. Kalau kalian nggak percaya tuh. Lantas kenapa ditinggalin ya? Rumahnya bagus, mewah. Ini kamar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Bani Bani Ho. Ada orang? Aku izin ambil gambar ya. Rumahnya lumayan luas dan bikin tegang juga di sini. Ini pohon besar banget ya. Pohonnya besar banget. Ini luar ya. Ini kemana ya? Oh, ini belakang. Ini belakangnya, guys. Luas banget loh rumah ini sebenarnya loh. Luas banget, aku nggak bohong. Itu ada sumur. Oke, udah semua ruangan dan sudutnya aku masuki. Dan emang lumayan serem ya rumah ini ya. Dan rumah ini lumayan serem ya. Di siang hari aja itu udah kayak apa ya. Ntar deh, biar gak ada yang nelpon, aku mode pesawat dulu deh. Udah semua sudut aku masukin juga. Udah aku mau keluar ya. Banyak binatang, burung. Banyak burung walet di sini, guys. Creepy, guys. Rumahnya creepy habis, sumpah enggak bohong aku. Kenapa aku di sini selalu merinding ya? Kayak selalu ada yang merhatiin aku di sini. Halo? Ada orang? Bani-bani ho? Ada orang? Halo? Aku kayak diperhatiin gitu loh. Kenapa di sini sendiri? Cabut. Udah, udah selesai lah. Alhamdulillah motorku masih ada. Oke, guys. Makasih banyak ya udah ngikutin Bang Agoy penelusuran di rumah keraton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga ke teman-teman kalian biar Bang Agoy lebih semangat lagi dalam membuat konten yang lebih menarik, oke? Gua Bang Agoy dari Dioba Channel. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, guys. Di sini kalau nggak salah banyak perabotan ya. Tuh benar kan? Perabotan. Nah, di sini kamar yang kekunci. Jadi mau nggak mau aku harus masuk ya. Lihat deh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Masuk ya. Nah, guys. Di sini banyak perabotan anak-anak, mainan anak-anak ya terutama ya. Ini ada apa ini? Tuh ya. Banyak di sini perabotannya.
aku baru tahu di sini ternyata banyak perabotan ya. Ada stick PS, banyak banget sedotan, banyak buat mainan lah di sini banyak buat mainan anak-anak. Wah, ini apa ini? Ini ada sepeda. Wow, banyak banget sumpah. Kenapa ya ditinggalin gini aja ya? Itu banyak kaset-kaset PS di situ, banyak banget. Sayang banget guys, anjir. Sumpah sih sayang banget. Di luar hujan. Deras, lumayan deras hujannya. Gua di sini sendiri, guys. Gila.